Halo guys, welcome back to my channel Digger dengan saya Dimas. Terima kasih sudah memilih video ini dan selamat menonton. Jadi kali ini kita bakal ngetes yaitu tes Antutu Benchmark versi 9 di Poco M3 Pro 5G ya. Ini Poco M3 Pro 5G di mana di sini. Bentar dulu nih, banyak penyimpanan nih. Saya hapus dulu bentar ya biar agak ringan. Jadi saya sudah ngurang-ngurangin file yang kira-kira nggak penting dan saya kurangin. Jadi totalnya sekitar 39,7 GB atau 40 GB lah bisa dibilang. Oke, jadi di sini MIUI 12.0.3 dan di sini Poco M3 Pro saya tuh yang versi RAM 4 GB internal 64 GB ya, seperti yang kalian lihat lah ya. Oke, jadi di sini kita langsung aja tes ya. Itu tes Benchmark Antutu Benchmark versi 9 ya guys. Ingat versi 9. Jadi buat kalian yang nonton di video YouTube lain yang versi 8 gitu ya, jangan nyamain sama versi 9, dah pasti hasilnya beda ya. Oke, di sini kita langsung aja gas. Sebentar saya ngecek dulu di perangkat saya mau ngecek prosesornya kebaca enggak ya. Jadi dia kebacanya cuma MT6833 dan perangkatnya namanya Chameleon. Oke, di sini kita tes aja yaitu uji sekarang. Antutu Benchmark versi 9. Ya, oke guys, udah selesai untuk hasil tens benchmarknya. Dan di sini kita mendapatkan 291.000. Wow, the best banget ya. Udah hampir sama dengan MediaTek G90 lah kalau nggak salah ya. Jadi ini versi 9 sih. Nggak tahu juga kalau versi 8-nya dapat berapa. Bisa kalian lihat deh, ini versi 9. Dan ini yang RAM 4 GB internal 64 GB. Mungkin kalau misalnya kalian menggunakan RAM 6 GB internal 128 GB mungkin bisa dapat lebih gedean sedikit ya. Oke lah guys, jadi cukup sampai di sini dulu. Apabila ada yang kurang, komen aja. Thanks for watching. Jangan lupa bantu like dan subscribe. See you later. Goodbye, dadah.